Ini RT pun datang. RT. Udah. Aduh, nyanyi aja tuh. Ngomong RT. Siapa teh? Ada apa teh? Kita mau sensus. Siapa teh? Sensus janda-janda. Ujat janda? Iya. Atau jamu teh? Mati janda mantap. Mantap. Ujung meneng. Mau lo? Mau. Karena dia mah janda. Gue konjokin. Di mana jandanya? Ada taruh sana. Ujung meneng. Jangan teh. Lo kan bisa nyanyi lo? Nah, bisa teh. Lo bisa nyanyi mah? Tidak. Ujung doang teh mah teh. Apa sih kenapa main gitar? Main doang. Main masa nono di lapangan. Kebun. Sini, mau santai dulu sejenak sebelum kita berangkat. Bisa kita nyanyi teh? Nih, asal lo pada tahu aja ya. Iya teh. Wow, masih di dalam perut aja kau udah sering karaokean. Perut teh. Iyalah, emang lo. Nih, pegang nih. Ayo teh, kita nyanyi, kita nyanyi. Ayo. Lo jangan pada ngadek lo asal gue nyanyi ya. Iya dah ya. Biar gue borong, gue yang ngegitar, iya, gue yang main musik, siap dah. Gue yang vokalis. Iya dah, siap dah. Lo kita ngarah, buru. 1, 2, 3. Lah, mana suaranya? Tahan dulu, sabar. Ini yang lagu lagi tren sekarang lagu si itu ya? Ya. Apa? Air buih jadi permadani ya? Iya. Ya udah. Gimana coba? Favorit. Favorit dah, RT. RT. Kalau zaman gua kecil mah dulu itu lagu Eksis. Eksis. Oh ya. Salah aku juga karena jatuh cinta. Ikan seperti mantap lagunya. Seanggun di dari mantap, seharusnya ku lakukan itu sebelum tirai hati aku buka untukmu. Itu pada tadi pada kita dong ada keluar ada sabar. Itu suara emas gue yang terbaik tuh. Nangis tau. Nangis. Lagunya rindu nangis itu lagunya. Lo sama waktu itu aja gue udah pecat lo. Sekarang jadi lin mas. Sekarang kalau gue pecat lagi jadinya apa lo? Bucu gue nanya tete. Siapa tete? Oh yang ini tete. Udah sekarang kita langsung itu aja. Iya. Sensus. Siap. Ini punya siapa nih? Tahu ada di sini pos. Ya udah tinggal aja ya. Payung siap. Payung siapa itu? Goro, buka, buru. Bucu kuning. Kalam. Gua depak sampai ke gunung lo, bucu kuning. Ini tinggal rumah ini, nenek sini. Rumah ini, tete. Gimana, tete? Ya, ketok aja pintunya. Coba. Mana bodyguard? Buruk apa? Lama banget loh. Lo yang gue suruh jadi bodyguard yang diituin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya bener apa? Assalamualaikum. Ada apa RT ini? Ada apa ya? Ada tugas. Oh. Edwin masuk. Ini ada orang enggak ya? Ada. Ini bagian Neneng. Jadi Pak RT ini dapat mandat dari Pak Lurah untuk ngensus selaku apa katanya dari Singaparen ya? Singaparen. Tulis ya. Kagak bisa lo. Ujung. Aku mesti ngolos ya lo. Cuma tinggal suruh saya juga enggak bisa. Karena kan begitu aja tergere-gere lo. Nih, tulis nih. Oh, catat. Ini untuk pendataan ya supaya kalau seandainya ntar turun, yang namanya itu bantuan
Jadi biar langsung pencapaiannya gitu, pas untuk sasarannya gitu. Jadi yang single parent-nya ada berapa orang? Ada berapa sih? Tuh, ada dua. Ada dua? Ada dua. Dua. Ada dua. Yang tanpa suami? Ada dua. Ada dua. Ada suami. Gak ada, Des. Cucu arahnya melembut. Mau gak, Teh? Mau enggak? Ah, jadi lo udah lama, Dek. Apa yang ngeledekin, Dek? Juga. Dua kan, Dek? Dua. Tapi udah enggak gadis lagi kan? Enggak. Gadis lagi, Des. Aduh. Ah, enggak ada suaminya bagaimana sih? Enggak, bukan gadis lagi. Enggak ada suaminya, Des. Cuma ada. Berarti janda. Iya, janda lah. Baru ini, Riz. Warga ini namanya. Warga. Sering dikontrol kalau hal yang semacam ini. Karena iya, dia single parent, tanpa bersuami. Iya, jadi kita sering-sering harus mengontrol ke sini. Iya. Karena seandainya suatu saat ada dia punya keperluan, butuh apa. Iya. Jadi kita bisa langsung memantaunya. Gitu ya? Iya. Jadi, sekarang ada dua gitu? Iya. Suara aja, Riz. Cantik-cantik. Suaranya aja cantik. Aduh. Bujumin. Ini mau jatuh yang atasan. Bujumin. Lu mau bawahan gimana sih sandar? Bujumin. Bujat. Yang tadi mau udah selalu udah gedoknya. Buset. Kira-kira boleh ditampakkan wajah enggak? Boleh. Orang cantik. Ya, silakan deh keluar dulu. Supaya lebih akurat kita buat laporan ke neneknya gitu. Karena dilihat dari usianya gitu. Ada apa ini? Ngerata apa? Tadi suaranya Nyai. Ini mamahnya. Mamah Nyai. Tadi suaranya kan dua orang. Iya. Terus ini buat didata untuk ya semodel suatu saat ada bansos. Hmm. Jadi supaya tepat sasaran untuk disalurkan gitu. Tapi tadi suaranya Nyai. Ini Nyai. Duduk sini, duduk. Gua mau main ya. Kayaknya kalau begini aja agak repot, maluin lu juga kayaknya. Gua enggak bisa baca pisan RT. Gimana kalau seandainya gua belajar baca? Gua aja, enggak usah lu. Lu cari guru privat. Privat apa? Guru yang mau ngajarin baca gua. Gua mau karena begini aja ya. Gua tekad gua udah bulat nih. Gua pengen belajar baca. Yakin, Dek? Yakin, supaya bisa baca mah, biar nulis mau belakangan. Kalau ini kayaknya agak repot, kalau ada keperluan-keperluan begini, kalau nggak bisa baca, Teh. Lu sekalian aja, ya. Lu cari guru privat yang bisa ngajarin gua baca, ya. Iya, siap. Tulisan lu belakang sendiri, ya. Iya, siap. Sepalah-malah apa gini ya, Bang? Belanjaan ini. Tadinya gua mau mesen ini, bisa 10 buah ini. Tunggu sebuah bang. Ada kerja enggak? Hah? Oke, enggak bisa baca. Enggak bisa baca? Iya. Itu gimana sih? Masa pimpinan lu kagak bisa baca? Iya, masa berdikat suruh baca kan berdikat. Kalau begitu, Mas SD lu kelas berapa sih sekolahnya? Kagak bisa baca. Jadi gimana lu? Jadi suruh nyari guru privat gitu? Iya. Ada enggak ya? Ada. Siapa? Kalau gua gimana kalau gua? Lah ini gua lagi baca ini. Enggak boleh juga. Hah? Boleh. Hah? Boleh aja. Boleh enggak? Boleh. Biarin. Pimpinan gue yang ngajarin, biarin. Dia kan bisa baca kan? Kira-kira ada ininya enggak nih? Ada, RT. Tenang aja. Jangan tenang-tenang terus pas gue ngajarin enggak ada lagi. Ada, RT mah. Kan biaya ini kan buat ini, buat belanja kayak gini nih. Lo kan lagi lihat belanja. Punya duit gua. Ya udah, bikin aja. Bilangin sama Bapak RT. Gua bisa ngajarinnya gitu. Iya bisa ya. Ya, ada guru privat yang paling yahut. Namanya gitu. Siapa? Gak usah, gak perlu nanya. Nanyain namanya. Yang penting gurunya yahut gitu. Yahut gurunya? Iya. Pinter. Antero dunia mah pinter apa ya? Udah, kita... Pengen bahasa apa? Inggris? Jerman? Italia? Ayo. Indonesia artinya. Indonesia sama Inggris. Iya, bisa ayo. Bisa. Pokoknya lu duluan aja. Ntar gua usul-usul. Siap.
Assalamualaikum Bapak RT. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang malam. Ini kan? Iya ini Bapak RT ya. Gua sih nyariin guru. Kenapa orang gila baru lo bawa ke sini? Orang gila. Iya Teh. Bener katanya bahasa Inggris, bahasa Cina bisa Teh. Indonesia. Enggak mungkin, gua enggak percaya sama lo. Bisa Teh, saya mau jalan. Ini guru privat. Tuh. Berbagai macam bahasa saya bisa. Siapa ya kira kata-katanya yang kagak bisa baca di sini? RT mau kasih berapa kan? Ledek, muka lo remuk nih gua kasih nih. Jangan Pak RT. Ini saya kesini disuruh. Ya. Suruh katanya Bapak RT mau belajar ke guru privat. Saya guru privat sebenarnya. Oh, Pak RT gimana? Terima enggak? Ini buku pelajaran semua ini. Apa lo, yang lo mau ajarin sama gua? Tinggal terserah mau bahasa apa. Bahasa Cina kan di situ yang mau belajar. Apa belajar bahasa Indonesia? Bahasa Jepang? Kan bisa Teh. Bahasa Mandarin? Gua pengen bukan bahasa, gua pengen baca. Tuh. Oh, baca. Bisa baca. Baca. Ngomong bisa enggak? Oh, baca lu. Masalah baca bisa. Tuh. Ini buku banyak. Ya udah sini. Tuh, Pak. Berapa lo minta bayaran? Tuh. Wah, emang bayaran perlu itu. Per huruf apa per buku? Huruf buku gua tanya. Per huruf ya. Per huruf 5.000. Oke. Tuh. Jangan oke-oke aja, punya duit kagak ini. Lo berani ngajarin gua sampai bisa berapa jam atau pakai menit atau pakai detik? Pokoknya ditanggung. Detik. Ditanggung. Lo kira mau pikulan ditanggung. Bisa. Sini kan, Bro. Duduk. Ini salah paham, Bro. Ini ngomong baca. Duduk. Ngomong-ngomong ini si duduknya terasa aja. Aduh. Jadi kok aneh banget lo. Ini guru. Jangan galak-galak. Tapi kan lu mau ngajarin gua. Wajar kalau gua galak. Iya. Maksudnya kalau di sekolahan. Wah, ini kayaknya Bapak RT belum makan bangku sekolahan nih. Mau bukan lagi babak belur mau kalau gua kajian deh. Iya. Mau pernah ngalahin bangku sekolahan Pak RT? Gua mau jangankan baru naik bangku sekolahan. Itu sekolahan aja pada runtuh noh di kampung gua. Loh. Waktu itu. Oh, runtuh dimakanin sama Pak RT. Kena tsunami. Waduh. Ingat, per huruf 5.000. Ini soalnya ini pelajaran bagus. Aduh, kayak banyak bacot. Iya. Iya. Buru. Lama banget. Lo diam aja lu mah. Lo jangan pada ngetawain asal lo ngetawain juga lo ya. Iya, tetep. Cetek. Ah. Ini dari dasar apa ujungnya ini? Menggali sumur pakai dasar-dasar. Iya, maksudnya kan ada kelas ibarat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Pak RT, kalau gagal marah, saya nanya emang Pak RT sekolahnya kelas berapa sih? Dulu. Belum nanya lagi. Enggak bisa jalan lo, entar baliknya lo. Aduh, jangan. Buru. Ini guru privat, jangan digalakin. Ini pelajaran nih. Ini dari dasar ya. Dasar lo sialan emang. Lah. Sama guru kagak boleh begitu. Biarpun saya istrinya Bapak RT, kalau ngomong begitu enggak baik itu. Kalau ibarat di sekolahan mah bisa dihukum. Tahu, yang depan bendera begini. Siap. Oh. Sembari lihat matahari. Oh, kagak. Mau kagak tahu. Ya. Ini apa ini? Ingat, per huruf kocek. Perhatiin, jangan cuma melongo, oke. Melongo baca. Kalau guru ngomong, jangan ngatur lo, gua enggak bayar lo. Oh, galakan dia ya. Gua kan guru privat. Ini huruf apa ini? Gua kalau tahu mah, gua kagak pakai minta diajarin. Guru teh. Lu kagak? Lu bisa baca kagak lu gua nanya? Gak bisa bro. Setahu gua dulu waktu gua diajarin ngaji tuh sama guru gua, huruf itu adanya di sebelah sini, bukan sebelah sono. Berarti kalau begitu posisi gua yang ngajarin lu atau? Lain dulu, lain sekarang. Ini zaman modern, boy. Coy, ini zaman generasi muda sekarang. Makanya belajar
ini A. Ya, ini kayak kayak pancingan begini A ini hurufnya. Berarti perut perutnya gendut di depan. Gak, jangan masalah perut ngomongin. Ini A. Bisa enggak A? Wah, benar. A. Ini pimpinan lu kagak bisa baca banget ini. Iya, aduh, bisa. Ini, gua nya di sini bukan sono. Iya, iya sini. Kenapa bisa jadi RT ya? Gua begini ya. Siapa sih yang angkat ini? Pak Lurah. Waduh. Ini yang kayak perutnya gendut. Ah. Ini yang ada pesono B. A sama B. Ini B. Ini A lagi. A, B, A. Jawabnya apa? PA. Jadi, oh, emang lu PA. Eh, siapa yang suruh ngomong lo? Gua lagi belajar serius nih. Iya, tante. Iya, tante. Tante. Wah, sama nih. Nasibnya PA nih. A, B, A. Ini yang perutnya gendut di depan berarti huruf B. 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 Wah. B emang yang ditonton di kandang. Ini kalau seandainya ngajarin setahun dua tahun kagak bakal bisa ini kalau bagaimana nih? Ini otaknya udah otak butek nih. Eh, aduh, lu ngerendahin lagi. Kagak, ampar-amparan muka lu aja nih. Ini gua kira-kiranya dikasih ini kagak nih? Kasih, ngomong RT. Enggak akan dia sama gurunya. Ini guru pipat. Daripada ngomong luang lu ah, gua udah kagak resep ah belajar begini. Lu cari lagi guru lain yang lebih tinggi lagi. Waduh. Bro, lu pergi kagak nih? Kalau kagak pergi, acak-acak kan muka gua aja nih. Ini, waduh. Ini waktu saya gimana ini? Waduh. Ini per, pergi teh. Perguru koceng. Gua belum bisa masalahnya. Perguru koceng. Gua sih guru kayak gini. Ini perguru koceng. Belum pergi kan nih? Udah cari guru. Gua yang benar. Ini gimana pimpinan lu ini? Gimana sih? Nyari guru kayak gini. Dari rumah ke sini ongkosnya, waduh, gede banget ini. Ada. Kita mau tadi teh, ketemu sono, ngeselin banget loh. Iya tete. Siapa sih? Oh, lu dong. Lalu kayak orang tuh apa-apaan sih lu mau latihan pramuka ini? Aduh, bukan latihan pramuka dong. Gua disuruh jadi guru privat tadi di ama Bapak Hansip. Hansip apa nih mas? Bapak Hansip, alias Limas juga. Guru privat siapa? Katanya pimpinannya Bapak RT. Bapak RT pengen belajar baca. Dia kagak bisa baca dong. Itu mah udah cerita lama. Lu udah tahu berarti? Apa nih? Timbang RT kagak bisa mengurus ganti. Gua mah baru tahu. Gua baru belajar dikit aja. Galaknya dong. Minta ampun. Lah terus sekarang lu pakar pikir mau ngapain itu? Lah gua lari ketakutan. Dibayar kagak gua. Timbang RT-nya di mana? Di pos dong. Lu segera pengen guru gua jadi guru-guru privat. Yang penting mah job, duit, gua kagak punya duit. Iya, mau orangnya kendaraan tinggi, yang ada gede abis digaplokin lo sama dia mah. Ya sekarang lu mau ke sono? Ya kalau misalnya suruh ngajarin mah gua mah ibadah ibadah gua mah. Pokoknya lu kalau mau ke sono ya ke sono, gua mah enggak mau ah. Gua galak banget artinya. Enggak kali lu anterin gua tempatnya di mana? Ayo kalau bisa ya ayo gua nganterin lu. Pengen tahu. Iya, sono. RT juga apa dong? Gua ajarin pengen belajar apa dia sama gua. Iya, ayo. Pak RT ini kayaknya cocok guru privat buat Pak RT. Guru baru. Nah, nggak kayak saya. Saya juga pinter Pak RT-nya kan. Pokoknya asal lo jangan kemana-mana lo ya. Kemana? Ya, ini jangan kemana-mana. Iya. Ini bukunya. Ini pokoknya dijamin Pak RT langsung nyahut. Pokoknya kalau Pak RT pengen bisa, Pak RT harus nurut apa omongannya guru privat ini. Emang begitu kalau orang belajar? Wah iya dong. Tadi sebenarnya kalau sama saya juga, Pak RT pasti pinter. Lo mau tukang bohong lo. Yang penting koceng tadi utang Pak RT tuh belum bayar sama saya. Emang gua udah bisa? Kan katanya yang A buat gitu. Buat A katanya. Ngoceh lagi. Ya udah, ngomel aja aja kalau mau belajar mana.
Emang gurunya nggak bisa baca, nggak bisa bersuara? Jangan ngomong Putin aja. Ini apa? Kamu bisa baca dulu kamu. Jangan ngambut-ngambut aja lu. Ini. Kita belum bisa baca lu. Gua sama nih. Udah tampangnya aja belum bisa baca lu. Lek. Liatin tuh. Pimpinan ikutin. Ikutin. Bisa baca. Ikutin ya. C. 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 U. C. Ayo ikutin. C. 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 O. Ikutin. Ya pimpinan lo. Tapi penting kalau mau diundang. Ini privat baru ini bagus ini. Ya lo. Pimpinan lo. C. Ujungnya jangan kacamata doang gede. C. Gak bisa lo. C. Tersaing sekarang sama dia. C. O. Maju. C. Botot aja tangannya lo. C. O. Iya. O. Cepetan ini pak. C. O. C. O. Jadi apa? C. O. C. O. Jadi apa? Lo. Cu. Cu. Aku tahu lo. Siapa yang ngomong? Ini. Saya mah kagak ini. Kasih tahu ini. Iya. Iya. Lu tambah-tambah pimpinan jadi. Nah, disuruh belajar baca dia. Belajar baca. Tadi ya Mas Opang, kamu katanya galak. Sekarang saya lebih galak kalau ngajarin. Biar kamu bisa. Berani sama saya doang tadi. Padahal mas saya juga bisa tadi ngajarin. Tunjuk, bantu, tunjuk. C. Gigit aja udah tangannya, no. C. 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 Jelek banget kalau nangis, lo lihat. Cucu. Ini guru paling galak nih. Cucu. Ya. Cucu. Kamu gak pernah minum cucu ya? Cucu. Saya pengen belajar baca. Dari C dulu. Jangan langsung dari A. Kalau dari A lama, langsung ke C aja udah kita mah. Bukan cucu. 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 Sama saya juga bisa tadi. Kamu kalau sama dia galak banget. Kamu gimana sih kamu? Kamu mau diajarin nih? Beraninya mana kecil doang beraninya. Serem gurunya. Ini kalau yang kayak gini nih Pang nih. Iya. Ini bebel. Iya ini. Mesti diajarnya ini apa bampol. Iya emang benar. Ampolin dulu baru apa. Iya. Ah. Setahun juga dia gak bakal bisa baca itu. Kalau emang gue cocok nih kayak gini. Ini kalau dia bawa map bawa tiap hari. Kagak bisa baca. Misalnya gak blokin doang. Iya. Doang jadi orangnya. Duduk yang benar yang sopan dekat guru. Ha? Oh. Nih oh. Baca nih. Pimpinan lu. Jangan ditawain. I. Ya. I. Gimana sih kamu? I. 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 Gimana sih kamu? I. I. Lama nih, lama prosesnya. Lemot. Lemot. Hah? Iya kalau HP mah, dong. Sinyalnya udah lemot itu. Ikutin ya. Hei, lu ngomong apa nih, gondok? Emang ini sih, gondok nih? Dong, maaf ya, gua kelepasan dong. Gua puhal. Waduh dong, kayak. Jangan.